pada saudara-saudara yang tidak siap perang menumpulan saja. Yang tidak siap perang pulang sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalu tu'min fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahubihim, masalu jasad ida istaka minhu utmun tada'a sa'irul jasad bis sahari wal humma. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya perumpamaan seorang mukmin bagaikan satu jasad di dalam saling menyayangi, di dalam saling mengasihi, bagaikan satu jasad. Apabila ada sekelompok jasad, ada sebagian jasad yang merasakan sakit, yang tersakiti, maka seluruh jasadnya akan merasakan sakit. Saudara-saudara, saudara-saudara kita di Rohingya, orang-orang muslim, laki-lakinya, perempuannya, anak kecilnya sedang dibantai oleh orang-orang budak biadab. Oleh karena itu, saudara-saudara kita di sana, luka mereka adalah luka kita, saudara-saudara. Derita mereka adalah derita kita. Tangisan mereka adalah tangisan kita. Membunuh anak-anak perempuan mereka sama dengan anak-anak perempuan kita dibunuh, saudara-saudara. Anak-anak perempuan mereka yang diperkosa sama seperti memperkosa anak-anak perempuan kita. Bapak-bapak, ibu mereka yang dibunuh sama dengan membunuh bapak dan ibu kita. Oleh karena itu, saya sampaikan, kami sampaikan kepada kalian, hei orang-orang yang baru, dan kalian para polisi-polisi yang ada di depan, kalau kamu bangsa Indonesia, kalau kamu rakyat Indonesia, keluar dari sana. Saya sampaikan kepada kalian, hei orang-orang Myanmar yang ada di dalam, saudara-saudara kita di sana kalian bantai. Demi Allah, kalau pembantaian ini terus berlangsung, maka jangan salahkan kami kalau kami umat Islam Indonesia bantai seluruh kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, waqtuluhum haitsu ma saqaftumuhum wa akhrijuhum haitsu min akhrajtum. Bunuhlah mereka sebagaimana mereka membunuh kalian. Usir mereka sebagaimana mereka mengusir umat Islam dari tempat mereka. Hei Pak Polisi, jangan sampai saya yang masuk bakal ke penjelajahan maris. Hei, lepas itu bendera. Lepas, kalau tidak lepas, saya masuk ke dalam. Saya masuk ke dalam. Ternyata
Habib nyentrik ini bukan hanya sekedar badannya yang nyentrik dan rambutnya, tapi suaranya juga nyentrik, semangatnya juga nyentrik, dan ini